baca merchandise. Sebelah kiri depan tadi. Mantap. Ke mana, Kang? Ini dia nih, yang sudah total sekali dan nah, kita nunggu pergelaran tinju di acara Harley Davidson Street Boxing.
Kang Leonardo dan juga Ketua Golden Wing Day 2023 Kang Arya. Saya yakin tak lain dan tak bukan akan membuat gaya yang menggemparkan untuk Gedung Sate diselingi dengan gaya Hayang ya. Ini dia salah satu sekretaris HDCI Bandung, Sis Icha Kang Cepi, Bang Yopi dan rekan-rekan. Berikan gayanya, boleh berikan, jangan lupa berikan gaya yang luar biasa, berikan gaya yang aneh, tak lain tak bukan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, satu lagi gaya yang meriah. 1, 2, 3. Yes, say, ini dia rekan-rekan panitia, di mana acara ini juga tidak akan terwujud tanpa masyarakat. Juga telah kita bagikan kupon, di mana kupon ini dapat langsung ditukarkan untuk makan gratis. Nah, mana ada 6.000 kupon kalau tidak salah, dan banyak sekali UMKM di sini. Dan tentu saja kami undang kembali untuk Ketua HDCI Pusat, Ketua HDCI Jawa Barat, Ketua HDCI Bandung, Ketua Golden Wing Day 2023 dan seluruh jajaran dapat melaksanakan tour debut. Ketua HDCI Bandung, Ketua Golden Wing Day 2023 dan tentu saja wakil ketua 2 HDCI Bandung beserta jajaran untuk langsung dapat mengunjungi banyak sekali UMKM. Untuk dapat menikmati ini dia jajanan dan juga santapan dari Kota Bandung, Gelombang Bandung Festival 2022.
Sedikit informasi untuk teman-teman ataupun pulman untuk dapat memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih terjangkau karena menghalangi proses registrasi. Sekali lagi, kami persilahkan bagi yang memarkirkan kendaraannya ataupun motornya atau motor kecil yang berada di Pullman Gate, kami mohon untuk dapat memindahkan karena menghalangi proses registrasi.
juga dari sejak tadi pagi. Acara tadi pagi ya, itu dibuka oleh Gubernur Jawa Barat. Hari ini kapal gelar lagi ya, di mana acaranya akan berlangsung pada malam malam. Jadi para layar yang mau datang Saswi. Oh, Mang Saswi. Thank you.
the bathroom.